Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Wa man tabi'ahum isan Ila yuridib Allahumma inna nas'aluka Ilman nafi'a Wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Puji syukur kita panjatkan pada Allah Salawat dan salam Semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Baik, ikhwanifidin wa khatifillah Rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan badal maghrib ini Kita kembali melanjutkan bahasan dari Syahrul sunnah karya Imam al-Muzani Tentang prinsip akidah al-sunnah wal-jamaah Dan nantinya kita lanjutkan dengan pembahasan fikih syafi'i Baik, kita lihat pembahasan dari Imam al-Muzani rahimahullah Ismail bin Yahya al-Muzani Kali ini kita masuk pembahasan yang baru Menaati penguasa dalam hal ma'ruf Bukan dalam maksiat Saya bacakan perkataan Imam Al-Muzani Rahimahullah Wa tu'atu li'ulil amri Fi makana inda Allahi Azza wa Jalla Maradiyyan Wa jsina bi makana inda Allahi Muskitan Wa tarkul khuruji inda ta'addihim Wa jawrihim Wa taubatu inda Allahi Kaima Ya bihim ala ra'iyatihim Nah bisa dibacakan artinya Imam al rahimahullah berkata Yang artinya Dan barang siapa taat pada ulil amri Atau pemerintah Dalam hal-hal yang diridhoi Allah Azza wa Jalla Dan meninggalkan ketaatan kepada mereka Pada hal yang dimurkai Allah Meninggalkan sikap furuj Atau memberontak Ketika pemerintah bersikap sewenang-wenang Dan tidak adil bertaubat kepada Allah agar pemerintah bersikap kasih sayang terhadap rakyatnya. Baik. Kita disuruh taat kepada ulil amri. Nanti ada pengertian ulil amri ada empat tafsiran nanti di surat An-Nisa ayat 59. Terus di sini disuruh taat namun cuma dalam perkara yang ma'ruf yang diridhoi. Yang kedua tidak boleh taat dalam maksiat terus yang ketiga di sini tidak boleh memberontak kepada pemerintahan yang sah walaupun di situ pemerintah bersikap semena-mena dan tidak adil kalau melihat pertimbangan maslahat motorot lebih besar di situ untuk menaati daripada menimbulkan motorot yang lebih besar kemudian bertobat kepada Allah agar pemerintah bersikap kasih sayang terhadap rakyatnya. Nah, dibaca penjelasan di bawah. Ini adalah landasan penting dari prinsip Ahlus sunnah wal jamaah, yaitu wajib taat kepada ulil amri jika mereka memerintahkan untuk taat pada Allah atau mereka melarang dari maksiat pada Allah. Prinsip ini menyelisihi prinsip khawarij dan mu'tazilah yang menganggap bolehnya keluar dari ketaatan. Baik, khawarij menganggap boleh keluar dari ketaatan pada penguasa pada pemerintah Mu'tazila punya prinsip yang disebut dalam lima prinsip mereka lima prinsip berarti uh, sila berarti lima sila pancasila mereka berarti di antara prinsipnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar prinsip mutazila amar ma'ruf nahi mungkar di antara bentuk amarna orde mungkarnya di sini, menurut mereka adalah mengkritik dan keluar dari ketaatan pada penguasa. Ya, makanya beberapa kalangan, terutama kalangan aktivis, ya itu membangun landasannya karena itu. Terpengaruh dengan pemahaman mu'tazilah. Ya, walaupun mereka tidak mengklaim dirinya itu Mu'tazilah, namun prinsipnya dengan prinsip Mu'tazilah. Maka apa saja dari uh, penguasa pokoknya ya dikritik, diberikan komentar-komentar negatif saja, tidak pernah komentar-komentar positif. Lalu di sini Imam Al-Muzani katakan untuk menyelamatkan diri dari kozoliman penguasa, beliau katakan taubat wa taubatu indallah bertaubat kepada Allah kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim agar pemerintah berkasih sayang terhadap rakyatnya maka kembali kepada rakyat tersebut mereka jadi baik Mau kembali pada Allah, maka mereka akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik. Kesimpulannya dari pernyataan ini ada empat poin yang dibahas oleh Imam Al-Muzani. Yang pertama, taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Yang kedua, tidak boleh taat dalam maksiat. Tidak boleh taat pada penguasa dalam hal maksiat. Yang ketiga, tidak boleh khuruj, memberontak. Yang keempat, rakyat introspeksi diri banyak-banyak bertobat agar mereka mendapatkan penguasa yang baik itu poin singkat saja dari Imam al muzani ini akan buat tentram sekali dan kata Syekh Abdul Rozak bin Abdul Musin Nanti di pembahasan berikutnya barangkali saya nukilkan pendapatnya. Ketika beliau membahas ini, beliau katakan bahwasanya siapa yang tidak mengindahkan prinsip ini, maka dia akan melihat negara tersebut penuh dengan kerusakan. Prinsip ini tidak dipegang, maka yang ada kerusakan-kerusakan yang didapati. Kekacauan, kerusuhan, ketidakstabilan keamanan gitu. Gara-gara itu saja. Prinsip ini tidak diindahkan, tidak diperhatikan. Dan tadi ya menyimpangnya ini di antara yang menyimpang dari ini dari aliran-aliran yang ada adalah pemahaman, pemahaman khawarij dan mu'tazilah. Itu menyimpang, menyelisih Aqidah ahlu wal jamaah lalu yang di oh. lagi yang dibahas kali ini adalah dalil-dalil yang memerintahkan untuk taat kepada penguasa lalu menaati penguasa dalam perkara ma'ruf dan tidak boleh menaati mereka dalam hal kemaksiatan nah dalam hal maksiat tidak boleh ditaati sekarang kita lihat dalil-dalil untuk yang memerintah untuk taat pada penguasa lanjut dalil-dalil yang memerintahkan untuk taat pada penguasa dalam ayat disebutkan Kita lihat ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa inta in tanazza'tum fi syai'in faruddu ilallahi Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila Baca artinya. Yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah, ta taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, kamu, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, lihat, lihat pada poin yang awal, kalimat yang awal, statement yang awal. Situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ati Allah. Taatilah. Ini kata perintah. Al-aslu fil amr al-wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Wajib taat pada Allah wa atiur rasul dan taatilah rasul berarti menaati rasul juga wajib. Lalu disertakan di situ wa ulil amri minkum dan juga ulil amri kalian. Ketika ayat ini menyebutkan ati Allah, atiu-nya disebut. Iya kan? Lalu atiiur rasula, atiu-nya lagi disebut. Namun ketika menyebutkan ulil amri minkum tidak diulang lagi menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada ulil Amri itu mengikuti ketaatan pada Allah dan rasul-nya apa saja yang selaras sesuai dengan ketaatan Allah dan rasulnya maka ditaati kalau bertentangan dengan ya, perintah Allah dan rasul-nya artinya dalam hal maksiat maka tidak ada ketaatan jadi ketaatan kepada penguasa ulil amri tidak berdiri sendiri. Ingat ya, tidak berdiri sendiri. Tidak istiklalan. Tidak berdiri sendiri. Tidak independen. Artinya saya punya taat saja, mau maksiat, mau itu berlaku peraturan Allah di situ ataupun maksiat saya punya taat pada penguasa pemerintah, enggak. Kalau ini cuma bersesuaian saja dengan perintah Allah dan Rasulnya atau selama itu bukan maksiat maka ditaati. Ya, sedangkan kalau pada taat pada Allah mutlak, taat pada Rasul mutlak juga. Ya, taat pada Allah itu sifatnya mutlak, taat pada Rasul juga sifatnya mutlak. Lalu apa yang dimaksud ulil amri? Lihat di sini penjelasan para ulama di bawahnya. Ulil amri dalam ayat di atas ada empat tafsiran dari para ulama. Yaitu ada ulama yang berpendapat bahwa mereka adalah penguasa ada juga pendapat lainnya yang menyatakan bahwa ulil amri adalah para ulama. Dua pendapat lainnya menyatakan bahwa ulil amri adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada yang menyebut secara spesifik bahwa ulil amri adalah Abu Bakar dan Umar sebagaimana pendapat dari Krimah. Nah lihat berarti ada empat pendapat ya. Yang pertama ulil amri adalah penguasa pemerintah. Yang kedua ulil amri itu adalah ulama Lalu, tambahan lagi dua lagi: ulil amri itu adalah sahabat, dan yang pendapat keempat, ulil amri itu adalah abu bakar dan umar. Ini mengerucut jadi dua pendapat saja, karena sahabat itu sama dengan ulama, kemudian abu bakar dan umar juga demikian. Maka, mengerucut ulil amri cuma dua pendapat. Maka, kita dapat simpulkan ulil amri itu imam. Bisa jadi itu adalah ulama, ahli ilmu, bisa jadi itu adalah umara. Yang punya sultah, yang punya kekuasaan. Nah, itu namanya ulil amri. Dan sahabat Nabi masuk dalam ulama, kemudian Abu Bakar dan Umar masuk dalam istilah ulama. Berarti mengurusnya jadi berapa? Dua. Maka ulil amri itu ulama dan umara sekali lagi ulama itu uh, maaf, uh, ulil amri itu ulama dan umara apalagi jika melihat dari penjelasan para ulama yang paling hakiki yaitu ulama di situ karena mereka menjelaskan firman Allah dan menjelaskan kebingungan dari umat ketika mereka itu ingin bertanya tentang perihal akhirat, perihal agama maka yang lebih utama dari dua itu ya Umarok ulama yang lebih utama adalah ulamanya. Namun yang jelas di sini ada dua bentuk ketaatan. Berarti ketaatan pada ulama itu sejalan dengan kalau ditaati kalau sejalan dengan ketaatan pada Allah dan Rasul. Ulama ya karena tadi dua pengertian ya. Maka kalau ulama menyelisihi perintah Allah dan Rasul atau menyelisih dalil dari Al-Quran dan hadis berarti tidak boleh diikuti. Kalau menyelisih ya, namun selama tidak menyelisih diikuti. Atau kalau itu hasil istiadatnya dan tidak di sini ditemukan dalil yang sore, dalil yang tegas untuk itu maka istiadatnya boleh diikuti. Sama juga dengan umarok untuk menaati pemerintah penguasa maka kalau itu sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya diikuti namun kalau itu maksinya tidak boleh diikuti terus ada penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi Syekh Abdurrahman bin Nasir as, bin Nasir as rahimahullah menyebutkan bahwa Allah memerintahkan untuk taat kepadanya dan taat kepada Rasul dengan menjalankan perintah keduanya baik yang wajib maupun yang sunnah serta menjauhi setiap larangannya juga dalam ayat juga dalam ayat disebutkan pemerintah, pemerintah juga dalam ayat disebutkan perintah untuk taat pada ulil amri. Yang dimaksud ulil amri di sini adalah yang mengatur urusan umat. Ulil amri di sini adalah penguasa, penegak hukum dan pemberi fatwa atau para ulama. Urusan agama dan urusan dunia dari setiap orang bisa berjalan lancar dengan menaati mereka-mereka tadi. Ya, berarti menaati Ya, penguasa yaitu umarok dan ulama terus ketaatan pada mereka ketaatan pada mereka adalah bentuk ketaatan pada Allah dan bentuk mengharap pahala di sisinya namun dengan catatan ketaatan tersebut bukanlah dalam perkara maksiat pada Allah kalau mereka memerintah pada maksiat maka tidaklah ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat pada Allah terus diutarakan pula diutarakan pula oleh Syekh As-Sa'di bahwa ketaatan pada Allah diikutkan dengan ketaatan pada Rasul dengan mengulang bentuk fiil atau kata kerja atau taatlah. Rahasianya adalah bahwa ketaatan pada Allah sama dengan bentuk ketaatan pada ketaatan, ketaatan pada, pada Rasul sama dengan bentuk ketaatan pada Allah. Maksudnya, kalau kita mengikuti dan taat pada Rasul, berarti kita telah taat pada Allah. Sedangkan ketaatan pada ulil amri disyaratkan selama bukan dalam maksiat itulah rahasianya Taip, ini penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam Taisir Al-Karim ar -Rahman. lalu dalil yang lainnya lagi dari hadis yang memerintahkan untuk taat pada penguasa hadis dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah dibaca dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, Wahai Rasulullah, sepertinya Seperti ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Tapi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Usikum bintakallahi azza wa jalla wa sami wa ta taati wa inta amarro alaikum abdun yang artinya aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah mendengar dan taat meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak terus dari Abu Hurairah dari yang lainnya lagi dari Abu Hurairah dari Abu Hurairah di Allah Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda man atau ani fakod atau Allah wa man yasini fakod asallah Wa may yuti'il amira faqad ata'ani wa ya'sil amira Yang artinya barang siapa menaatiku maka ia berarti menaati Allah. Barang siapa yang tidak menaatiku berarti ia tidak menaati Allah. Barang siapa yang taat pada pemimpin berarti ia menaatiku. Barang siapa yang tidak menaati, menaatiku berarti ia tidak mena Ber Barang siapa yang tidak mentaatiiku berarti ia barang siapa ya sil amir di ralat situ barang siapa yang tidak menaati penguasa atau pemimpin berarti ia tidak menaatiku baik hey, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim kita dari ralat ya sekarang tetap taat pada penguasa walaupun ia zolim walaupun nanti dia ngambil hartamu menyiksamu tetap taat ya, urusan zolimnya urusan dia dengan Allah sedangkan kenapa taat karena menimbang-nimbang antara mudorot dua mudorot situ ada yaitu memberontak akhirnya nanti kerusakannya lebih besar atau tetap taat saja maka dipilih mudorot yang paling ringan karena ketika dua mudorot itu bertemu dua bahaya dua kesulitan itu bertemu maka ambil yang paling ringan nah sekarang lihat hadisnya dari Hudzaifah ibnul Yaman dari Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda Nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku dal atau uh, dalam ilmu dan tidak pula melaksanakan sunnahku dalam amal nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan namun jasadnya adalah jasad manusia ada orang yang hatinya hati setan jasadnya jasad manusia lalu Aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu? Beliau bersabda, tasmau wa lil amiri wa wa maluka fasma wa ati. Yang artinya, dengarlah dan taat kepada pemimpinmu, walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu, tetaplah mendengar dan taat pada mereka. Hadis lewat nah. muslim walaupun mereka menyiksa punggungmu mudorot sini saya bisa memberontak ini namun saya timbang-timbang mudorotnya lebih besar jika saya memberontak begitu juga mengambil hartamu itu mudorot juga namun ada mudorot yang lebih besar ketika orang itu memberontak maka di sini Nabi SAW katakan fasma wa ati tetap dengar dan tetap taat patuh Walaupun dia dolim mengambil hartamu, kamu disuruh bayar pajak. Misalnya, ya. itu nggak pandang-pandang nisob. Pokoknya diambil, ya. mau orang miskin, orang kaya, pokoknya diambil. Beda ya dengan syariat zakat. Ya, kalau syariat zakat memandang nisab, kalau terpenuhi nisab baru diambil. Kalau tidak, maka tidak diambil. Kalau pajak enggak mau kamu miskin ke banyak utang kek pajak ya tetap bayar pajak kamu ya, ada ketentuan ketentuannya tetap bayar pajak mau mereka punya peran serta di situ atau tidak peran serta sama sekali pokoknya bayar pajak ya. maka itu bentuk kezaliman Namun tetap bayar enggak ah di sini katakan fasma wa ati. tetap dengar dan tetap taat maluka walaupun hartamu itu diambil berarti kesimpulannya bayar pajak nggak bayar boleh manipulasi nggak nggak boleh apa adanya saat nah, saya sudah bayar pajak nih terus zakat saya gimana zakat lain lagi bayar juga zakat resikomu jadi rakyat kalau enggak nggak usah jadi rakyat kamu tinggal di dunia mana gitu ya di tengah laut kayak tinggalnya gitu kalau kamu tinggal di negeri yang seperti itu ya sudah apa adanya taat ini jangan kira kalau belajar kayak gini itu membangkang bayar pajak malah disuruh bayar pajak gitu ya, walaupun dizolimi di situ jadi kalau dengar kayak gini ya berarti jadi tertib pajak walaupun di zolimi kalau nggak lapor-lapor ya resikomu nanti dikejar-kejar. Oh, Ustaz, berarti saya boleh kerja dong untuk narik pajak. Oh nggak boleh, zolim kamu. Kamu bayar namun kamu nggak kerja di situ. Beda hukum kerjanya dengan hukum bayarnya. Terus taat dalam kemaksiatan. Taat dalam kemaksiatan. Adapun jika mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat pada Allah, maka kita dilarang untuk mendengar dan menaati mereka karena rob pemimpin kita dan rob kita atau rakyat adalah satu yaitu Allah Ta'ala oleh karena itu wajib taat kepadanya apabila mereka memerintahkan kepada maksiat maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidak ada kewajiban taat dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, bukan maksiat. Hadis yes. riwayat Bukhari. Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab Riyadus Solihin pada hadis nomor 663 dengan judul bab yang beliau bawakan wajib taat terhadap pemimpin kaum muslimin selain dalam hal maksiat dan haram taat pada mereka dalam hal maksiat. Berikut hadis yang beliau bawa an ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu annahu qaal alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fi ma habba wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a baca yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bagi setiap muslim Wajib taat dan mendengar kepada pemimpin atau penguasa kaum muslimin Dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai atau dibenci Kecuali jika diperintahkan dalam hal maksiat Jika diperintahkan dalam hal maksiat Maka tidak boleh menerima perintah tersebut dan tidak boleh taat Hadis riwayat Bukhari Saib, Kalau dalam maksiat tidak boleh taat Lalu taat penguasa sebab masuk surga Taat penguasa sebab masuk surga dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah saat haji wada dan mengucapkan Ittaqullaha rabbakum wa khamsakum wa syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ti'u za amrikum tadkhulul jannata rabbikum. Baca artinya. Yang artinya Bertakwalah kepada Allah Rabb kalian Laksanakanlah sholat lima waktu Berpuasalah di bulan Ramadan Tunaikanlah zakat dari harta kalian Taatilah penguasa yang mengatur urusan kalian Maka kalian akan masuki surga Rabb kalian nah, Jadi Maka kalian akan masuki surga Rabb kalian Setelah tadi sholat lima waktu Puasa Ramadan Bayar zakat Sampai pada taat pada penguasa menyebabkan seorang itu masuk surga. Wallahu a'lam nanti tersisa dua poin di sini yaitu dilarang untuk memberontak. Terus yang kedua masih tersisa lagi tentang kaum muslimin disuruh tobat jika dia mendapati pemimpin yang zalim.